Welcome in my channel theboss.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama di channel abbas.com. Kali ini Abbas akan kembali berbagi dan memberikan tutorial cara menginstal sebuah aplikasi perekam layar yang sangat ringan di PC ataupun di laptop untuk Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Dan buat kalian yang mau mendownload, linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Baiklah teman-teman, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja ke tutorialnya. Let's go! Baiklah teman-teman, sebelum kita melanjutkan video ini, mohon dukungannya buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng, agar Abbas bisa terus berbagi dan berkreasi. Dan Abbas mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Baik, sekarang kita menuju ke halaman untuk mendownload aplikasi perekam layarnya. Dan untuk linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Nah, kalau sudah terbuka halaman seperti ini kalian tinggal gulir ke bawah. Dan apabila kalian ingin mengetahui spesifikasi dari aplikasi tersebut, kalian bisa baca di sini secara lengkap. Dan di sini, di paling bawah ini, terdapat seperti ini. Nah, untuk mendownload, kalian tinggal klik di sini. Namun, kalian harus baca dulu catatan penting ini. Sebelum mendownload, wajib subscribe di channel abbas.com agar file bisa dijalankan. Nah, buat kalian yang belum subscribe di channel abbas.com, agar file ini bisa dijalankan, kalian tinggal klik yang di sini, di bawah ini, yang ada tulisan subscribe now. Nah, ini kalian klik. Nah, maka kalian akan dibawa ke halaman di channel abbas.com. Nah, ini kalian tinggal klik yang ada tulisan subscribe. Kalian klik, lalu untuk tombol lonceng, kalian juga harus klik, notifikasikan semuanya. Nah, jika sudah, ini kita tutup. Nah, kita kembali ke halaman ini untuk mendownload file tersebut. Nah, kalian tinggal klik yang free download. Nah, maka kalian akan dibawa ke halaman dari Mega. Dan untuk file aplikasi ini sangat kecil, yaitu cuma 40,6 MB. Jadi ini sangat kecil dan ini kita bisa mendownload secara cepat. Nah, untuk mendownload kalian tinggal klik yang ada tulisan unduh. Nah, kalau kalian sudah mendownload ini, sudah selesai mendownload ini, lalu sekarang kalian pergi ke penyimpanan hasil downloadan file tersebut. Oke, kita menuju ke penyimpanan hasil downloadan tersebut. Nah, inilah file hasil downloadan dari halaman tadi. Ini perekam layar mv9.5abbas.com. Ini masih berbentuk RAR. Dan untuk menginstal aplikasi tersebut, kita harus mengekstrak file RAR ini terlebih dahulu. Namun sebelum kalian mengekstrak file RAR ini, kalian wajib matikan dulu untuk antivirusnya. Oke, untuk antivirusnya semua harus kalian matikan, dan juga untuk jaringan internetnya. Nah, kalau kalian sudah mematikan semua antivirusnya, lalu kalian tinggal mengekstrak file RAR ini. Caranya itu, ini kalian tinggal klik kanan, lalu kalian pilih yang ada tulisan extract here. Nah ini kalian klik. Maka akan muncul pop-up seperti ini. Nah, kalian disuruh untuk memasukkan password. Dan untuk mengetahui passwordnya, silakan kalian simak terus video ini. Kalau kalian sudah memasukkan passwordnya di sini, lalu kalian tekan OK. Oke, maka akan muncul folder seperti ini. Dan untuk folder ini, kalian buka. Oke, terdapat satu file dan satu folder. Langkah pertama, itu kalian harus menginstal aplikasi perekam layarnya terlebih dahulu. Nah, ini kalian install, kalian tinggal klik saja. Nah, muncul pop-up seperti ini untuk bahasa. Ini kalian tekan OK, lalu next. Nah, lalu di sini yang ada tulisan I accept the terms and agreement, kalian checklist. Lalu kalian tekan next. Next lagi, install. Penginstalan sudah selesai.
untuk aplikasi tersebut sudah terpasang di desktop seperti ini. Dan di sini akan saya langsung buka untuk melihat dari aplikasi ini. Oke, dan untuk aplikasi ini sudah terbuka. Nah, ini coba akan saya merekam. Nah, maka akan muncul pop-up seperti ini. Nah, ini kalian bisa baca di sini untuk aplikasi ini hanya berlaku untuk 7 hari trial dan ini masih ada watermarknya. Oke, dan di sini saya akan berikan cara untuk menghilangkan watermark ini. Ini kita tutup. Nah, kalau sudah tertutup, lalu sekarang kalian kembali ke folder tadi. Nah, di sini untuk kalian pergi ke ini yang ada tulisan craft ini, kalian buka. Nah, di sini terdapat screen recorder. Nah, ini kalian copy, kalian salin, klik kanan, copy. Lalu ini kita tutup. Kita menuju ke desktop. Nah, ini untuk di aplikasi ini kalian tinggal klik kanan. Lalu kalian pilih yang open lokasi file. Nah, ini kalian klik. Nah, maka kita akan dibawa ke folder penginstalan aplikasi tersebut. Nah, tadi file yang sudah kalian copy, kalian pastekan di sini. Caranya kalian tinggal klik kanan, lalu paste. Nah, kalau muncul pop-up seperti ini, kalian pilih yang replace. Lalu kalian klik yang continue. Nah, jika sudah selesai, ini kita tutup. Nah, kita akan coba buka aplikasi tersebut. Oke, dan sudah terbuka di sini. Nah, untuk merekam, kalian tekan klik sini. Nah, ini sedang proses perekaman. Nah, maka hasilnya seperti ini. Dan di sini sudah tidak lagi muncul watermarknya. Dan kita sudah berhasil. Nah, untuk men-setting aplikasi tersebut, kalian bisa setting di sini. Ini ada capture, efek, media file. Nah, ini kalian bisa setting di sini. Oke, demikianlah cara menginstal aplikasi perekam layar tanpa watermark. Dan sekarang tibalah kita untuk mengetahui passwordnya. Dan untuk passwordnya yaitu abbas.com. Hanya huruf besar, yang lainnya huruf kecil. abbas.com. Jika sudah menuliskan passwordnya, lalu kalian tekan OK. Oke, maka sudah bisa terbuka. Demikianlah tutorial cara menginstal aplikasi perekam layar tanpa watermark. Dan semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.